Scholastic pun, juga dikenal sebagai Proyek 941 Akula oleh Angkatan Laut Uni Soviet, adalah kelas kapal selam rudal balistik yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut Uni Soviet dan kemudian oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal-kapal dalam kelas ini merupakan kapal selam nuklir terbesar yang pernah dibangun dan merupakan bagian penting dari triad nuklir Uni Soviet dan kemudian Rusia. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kelas Typhoon. Kapal selam kelas Typhoon memiliki panjang sekitar 175 meter dan berat benaman sekitar 48.000 ton saat permukaan. Kapal ini dapat membawa hingga 20 rudal balistik antar benua dengan kemampuan nuklir, seperti rudal R-39 Reef. Selain itu, kapal-kapal dalam kelas ini juga dilengkapi dengan sistem pertahanan diri dan torpedo untuk pertempuran bawah air. Kapal selam kelas Typhoon dirancang untuk mendukung kemampuan nuklir laut Uni Soviet dan berfungsi sebagai salah satu pilar dari triad nuklir, bersama dengan rudal balistik darat dan rudal balistik udara. Mereka memiliki desain yang besar dan berat untuk memberikan stabilitas di bawah laut dan memiliki kemampuan bertahan dalam misi patroli jangka panjang. Selama masa pelayarannya, kapal-kapal kelas Typhoon beroperasi sebagai bagian dari Angkatan Laut Uni Soviet dan kemudian Angkatan Laut Rusia. Mereka bertugas sebagai kapal selam rudal balistik dan berpartisipasi dalam misi patroli nuklir, mempertahankan kemampuan deterensi nuklir negara. Seiring dengan perubahan politik dan keuangan Uni Soviet pada tahun 1990, program pembangunan kapal selam kelas Typhoon mengalami kendala. Dua kapal dari kelas ini akhirnya ditarik dari dinas dan dibongkar, sementara satu kapal, TK-208, Dmitry Donskoy, masih berfungsi sebagai kapal selam uji rudal balistik dan uji sistem baru. Kelas Typhoon telah menjadi salah satu ikon dalam sejarah kapal selam nuklir dan merupakan salah satu kapal selam terbesar dan paling kuat yang pernah dibangun. Mereka menjadi simbol kemampuan nuklir laut Uni Soviet dan berperan penting dalam menjaga kemampuan deterensi nuklir negara. Belgorod adalah kapal selam nuklir kelas Proyek 09852 yang dimiliki oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal ini sebelumnya dikenal sebagai Proyek 949A Antey dan dinamai ulang menjadi Belgorod ketika diubah menjadi kapal selam kargo khusus. Kapal ini dibangun oleh sejumlah pabrik di Rusia dan memiliki berbagai kemampuan khusus yang unik. Berikut adalah beberapa informasi tentang kapal selam nuklir Belgorod. Kapal selam Belgorod merupakan kapal selam kelas Proyek 09852, yang juga dikenal sebagai kelas Karakur. Kelas ini adalah kelas kapal selam kargo khusus dan memiliki peran yang berbeda dari kapal selam nuklir konvensional. Belgorod memiliki panjang sekitar 184 meter dan berat benaman yang besar. Kapal ini dirancang sebagai kapal selam kargo khusus yang dapat membawa dan mengoperasikan sistem bawah laut yang rumit dan peralatan khusus. Belgorod dikonversi dari kapal selam kelas Proyek 949A Antey menjadi kapal selam kargo khusus dengan memodifikasi lambung dan sistemnya. Kapal ini dilengkapi dengan bahan-bahan, peralatan, dan sistem khusus yang digunakan untuk berbagai misi, termasuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur bawah laut, penempatan kabel komunikasi, dan misi riset dan eksplorasi. Belgorod beroperasi di bawah Angkatan Laut Rusia dan digunakan untuk berbagai misi strategis dan eksplorasi di bawah laut. Kapal ini mampu beroperasi di bawah permukaan laut untuk waktu yang lama dan mendukung operasi militer dan sipil di lingkungan bawah laut yang menantang. Sebagai kapal selam kelas kargo khusus, Belgorod memiliki peran unik dalam mendukung operasi dan eksplorasi bawah laut yang kompleks. Meskipun informasi tentang kapal selam ini mungkin dibatasi karena karakteristiknya yang khusus dan sensitif,
Belgorod tetap menjadi bagian penting dari armada Angkatan Laut Rusia untuk mendukung kehadiran dan kekuatan militer di bawah laut.